menghadapi lawan yang dibesut mantan pelatih membuat pasangan ganda campuran Indonesia Raihan Naufal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati gigit jari pada Malaysia Open 2023. Ambisi Raihan Naufal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati untuk memanfaatkan momentum bagus dari prestasi juara ke Malaysia Open 2023 menemui kegagalan. Tampil perdana setelah menjuari Hello Open 2022 pada Oktober lalu, Raihan dan Lisa justru terhenti lebih cepat pada Malaysia Open 2023. Seperti yang kita ketahui, Raihan dan Lisa tumbang di babak kedua. Ya, ini lebih cepat daripada target pribadi untuk setidaknya mencapai semifinal dari turnamen BWF Tour Super 1000 ini. Tentunya, pasangan Tuan Luma, Chen Tanji, dan Teo Hewi yang menghentikan langkah Raihan dan Lisa. Chen Tao mampu mengalahkan Raihan dan Lisa dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-16 dalam pertandingan di Asiata Arena Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Chen dan Tao bertanding dengan pengawasan mantan pelatih Raihan dan Lisa di pelatnas PBSI, yaitu Nova Widianto. Nova Widianto melepas jabatan sebagai pelatih ganda campuran Indonesia untuk pindah ke Malaysia pada akhir tahun lalu. Nova bergabung dengan pelatih Indonesia lainnya, Rexy Mainaki, yang dipercaya menjadi direktur kepelatihan ganda Malaysia sejak tahun lalu. Chen dan Tao baru melakoni 3 turnamen sejak dipasangkan, memberi kredit kepada Nova atas hasil positif saat melawan Raihan dan Lisa. Nova mengajarkan kami untuk mengendalikan emosi di lapangan, karena kami berdua sangat hiperaktif saat bermain, kata Tao dikutip dari bolasport.com dari bernama.com. Sekarang kami harus bersiap untuk perempat final. Pelatih memberitahu kami bahwa dia dulu melatih lawan kami. Mereka konsisten dalam pertahanan dan kontrol permainan, namun mereka punya kekurangan dalam kekuatan dan dia mengatakan kepada kami untuk tidak terburu-buru. Chen Tao menjadi satu-satunya pemain dari tim bulu tangkis nasional Malaysia yang lolos ke perempat final Malaysia Open 2023. Di mana pasangan Malaysia yang lainnya, yakni Aun Syah dan Soh Wai Yik, kemudian Peolitan dan Tina Amoholitan, malah tersingkir lebih awal. Nah, badminton lovers, sekarang sudah kebongkar nih. Ternyata, semua adalah bocoran dari Nova Widianto untuk pasangan ganda campuran Malaysia, agar mampu mengalahkan Raihan Naufal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati. Nah, kalau menurut kalian gimana nih badminton lovers? Ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.